benci sama Korea kayaknya. Suka-suka juga, enggak benci. Pipis. Minum air putih. Tidut. Cek handphone. Enggak. Apa? Ya minum sih, minum. Terus ngaca. Main band di kafe. Festival band. Jadi figuran di web series. Oh iya deh. Oh wow. Tahun pertama kali. Kenapa? Tahun berapa? 2017. Iya. 2016 ya, 2017. Kemarin. Hari ini. Nabrak kaca. Langsung sadar kayaknya. Langsung. Nabrak kaca, bilangnya enggak sakit pada sakit. Oh iya. Enggak, karena diliatin orang jadi kayak, kenapa sih? Enggak, gak apa-apa, mana sakit. Mas sakit ya? Gue Angelina Jolie. Sama. Angelina Jolie. Beda dong nih, masa kita sama dong? Sama mas, emang keren mas. Iya, yeah, oke. Okay. Leonardo DiCaprio. Buku. Yang paling terakhir dibeli. Makan nasi goreng tadi. Oh, sekali makanan. Aku buku. Apa ya? Jasa termasuk nggak? Nggak. Handphone. Headphone. Filean. Bohemian Rhapsody. Filean, film Korea. Ya. Yeah. Apa ya? Krimisandi. Kayak Bohemian Rhapsody sih. Gue boleh ganti gak? Boleh. Asal kau bahagia. Yes. Oke. Okay. AC. Gak tahu kenapa bisa. Ntar gue kasih tau alasannya. Di rumah ya. Kenapa bisa AC ya? Apa ya? Kamera? Iya. Yeah. Oh mungkin luar panas. Oh. Jadi seneng di sini ada AC. Adem gitu. Adem. Bisa baca pikiran orang supaya nggak salah aja sama orang lain, jadi kayak baik terus gitu. Yes. Aku makan tapi nggak gendut. Oke. Atau terbang. Terbang. Penjelajah waktu. Jatuh dari motor. Oh pas syuting ini maksudnya? Lehernya dijahit. Oh enggak. Oh my god, kok bisa? Terus nggak? Ya jatuh dijahit nih. Mana kiri kanan? Tapi banyak darahnya dong keluar. Iya sih, kepo banget ya. iya. Apa lagi kepo? iya. Oh my god. Gitu. Iya nih. Ini masih. Masih hidup. Pas gue SMP sih. Tadi pas gue nabrak aja juga dia yang paling kenceng ketawanya. Iya kan, kan di leher. Kan biasanya kalau di leher udah kayak. Ada nadi di sini ya. Aku digigit anjing sama jatuh dari sepeda. Bukannya luka di hati, Dek. Oh. Iya. Jadi rasakan bahagia. Di sini paling. Ada dua. Sama di kaki, dua. Jadi waktu umur 5 tahun, jadi jatuh dari delman gitu, Mas. Oh. Jadi, iya oh. Jatuh dari delman, terus masuk ke got. Ya ampun. Terus kakinya kelindes, apa? Hah? Kelindes itunya. Rada delman. Kayak film ini komedi udah jatuh. Iya udah. Iya makanya terus pingsan ya gitu, Pak. Muka pingsan lagi. Iya, muka sama comber sama darah comberan. Jadi satu. Umur 5 tahun. Jadi disuruh tidur siang, Mas. Oh. Tidur siang enggak mau gitu. Itu ya kuncinya. Kalau mau jadi muka kayak Aliando pakai itu comberan. Kalau gua nih. Pak Jokowi kenapa sih suka Metallica? Sementara banyak band yang lain. Oh, Pak Jokowi suka Metallica? Iya. Itu lagu rock gitu ya? Enggak, grup rock.
Oh iya, lagunya rock dong. Tanya gini, Pak Jokowi mau gak nonton Asal Kau Bahagia? Oh iya, Pak Jokowi mau nonton film Asal Kau Bahagia gak? Iya, gitu aja deh. Jujur tapi menyakitkan. Karena suatu hal yang dipendam itu akan meledak suatu ketika. Iya, walaupun sakit sih. Tukang bohong kayak ini. Sama sih, cuma kayak belum bisa gitu. Jujur, tapi menyakitkan sih. Iya, takutnya ntar salah ngomong lagi. Pernah. Apa siapa yang gak pernah? Pernah. Pernah kan? Pernah. Iya. Apa tuh yang dapet pas hasil bukunya? Yang didapat baru sadar, ternyata gue jelek ya. Yang didapat apa ini? Oh foto. Foto dan berita. Iya sama, foto dan berita. Yang terakhir. Asal Kau Bahagia. Gak pernah. Dulu pernah. Dulu. Pas dicek akunnya. Akun bodong, gak ada apa-apaan. Bikin film sama Miabi. Miabi tuh orang. Iya. Bukan Miayam. Miayam. Miabi tuh aku tau yang kacang gitu. Oh benar. Bukan. Miabi tuh bintang film Blue dari Jepang. Benci sama Korea kayaknya. Padahal aslinya masih tetap dengerin enggak sih? Suka-suka juga enggak benci. Ada sih. Tapi ya gimana ya? Karena aku nge-gym seminggu 5 kali katanya. Ya aku yang bilang sih, cuma kayak sekarang udah enggak gitu. Terus kayak kalau ada orang yang bilang tuh kayak enggak gitu. Ya udah enggak gitu. Fotonya dipampang di sosmed selama 6 bulan. Penyebar hoax, iya, bawahnya tulisan gitu. Aku mah baik. Penyebar hoax ya. Ntar ngebales orang sih kan biasanya. Karena kan dia nge-hoax bukan buat satu orang, pasti banyak kan digituin kan. Biasanya sih. Tapi hukuman yang paling pas tuh Mas Ragun. Istri sih kayaknya emang anak. Mama, papa. Tuhan. Doa. Ya Allah, telepon. Langsung berdoa. Nggak sih, langsung cek keluarga pasti. Apa ya? Udah bolehin makan. Oh ya, yeah. Dibangunin padahal lagi ngantuk banget. Oh iya, enggak sih, itu bisa tuh. Iya, lagi mumet. Tadi nabrak kaca depan orang banyak. Tadi mas. Iya. Paling malu. Gue setiap hari malu-maluin mas mbak. Sampai gak tau mungkin. Iya. Kayak udah. Aku mati ya. Yang paling memalukan. apa ya, aduh tapi malu-maluin banget, gak berani cerita. Oh, okay. Lebih banyak ngeluangin waktu sama orang tua. Mindset dan pola pikir. Mindset dan pola pikir. Apa deh? Banyak sih, gak bisa dibilang satu-satu. Hai. Kami menantang Reza Radian untuk menjawab pertanyaan di Kapan Lagi Kepo.